menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih adalah sangat hal yang menyenangkan. Salah satunya kita menikmati secangkir kopi bersama sahabat atau orang-orang terdekat kita. Sahabat Garis, saat ini kita akan mereview salah satu kafe di sekitar Tangerang, yaitu kedai kopi 88 dan roti bakar 88. Di sini tempatnya lumayan bersih, nyaman. Dan yang pastinya asik buat sekedar ngumpul atau hangout di sini. Seperti apa sih keadaannya di dalam? Ikutin kami terus ya. Check it out. Oke, sahabat Garis, ketemu lagi. Saat ini kita lagi di kafe di 88. Kopi Bakar 88, tepatnya di daerah Tangerang. Kebetulan saat ini bersama dengan pemiliknya. Selamat malam, Bapak. Malam, Pak. Dengan Bapak siapa namanya? Dengan Ovan. Pak Ovan, pemilik kafe Bakar HRD. HRD. Ini, Pak, ini kelihatan masih lumayan ramai ya, Pak, walaupun di tengah pandemi dan PSBB di sekitar sini ya, Pak. Menyikapinya gimana sih, Pak? Ya sebenarnya ini situasi mungkin kita ngikutin protokol ya. Sebenarnya sih waktu sebelum corona ini memang paling rame ya, alhamdulillah 88 itu. Karena pas setelah corona ini pengunjung pun ya makin menurun dan meja-meja pun kita kurang-kurangin sesuai instruksi dari wali kota ya. Karena kita kan harus ngikutin protokol kesehatan COVID-19. Jadi sebenarnya ini dari segi pengunjung ya udah menurun selama corona ini. Omset pun ya menurun drastis. Jadi memang di semua faktor semua kena dampak ya. Kena apalagi dampak. Tempat makan atau tempat hiburan semuanya sekarang kena dampak itu. Ini di sini kelihatannya menunya lengkap saat tadi keliling ya. Ada ya, menunya apa aja? Menunya ada roti bakar juga ada, pisang bakar, indomie telur kornet keju, ayam geprek, bakso aci, semua ada. Selain buat kopi santai, pernah suka ada panggungnya, berarti ada live musik biasa kalau hari biasa ya, Pak? Ya kalau dalam keadaan normal ya, sebelum corona emang udah setiap hari memang ada live musik. Ya buat pemikat pengunjung juga ya, khususnya buat anak-anak muda ya. Dan pengunjung juga bisa request lagu atau nyanyi lagu. Iya, biar langsung lebih. Bisa. Dan keadaan seperti ini mau nggak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapinya. Iya betul. Iya Pak. Ini lumayan banyak karyawannya, Pak. Ada berapa, Pak? Ya sekarang kalau karyawan nih sekarang sih agak berkurang selama corona karena ada yang pulang kampung juga istirahat ya kan, karena dia takut ya dengan corona ini, makanya dia pulang kampung. Sekarang yang masih kerja ada sekitar 15 orang.
Ini Pak buat sahabat Segaris nih yang Mas keliling, mungkin bagi seputar Tangerang yang lagi main di sini, minta alamatnya Pak biar bisa mampir ke sini gitu. Iya. Sebenarnya kita tersebar di Jabodetabek ya. Jabodetabek ada. Jadi ada totalnya 38 cabang di se-Jabodetabek. Tapi untuk yang tempat ini berada di Jalan Kisah Maun nomor 118 Tangerang. Pasar Lama ya. Pasar Lama ya. Penyenangnya di pinggir kali ses ada nih ya. Iya, jadi depan belakang ada jalan juga. Enak buat sama parkirnya enak gitu. Buat sekedar. Itulah sahabat Garis obrolan dengan salah satu bilang ini ya. Manajernya ya, manajer kafe ya. Ini itu. Ini buat sahabat Garis mungkin ada saran yang mau Bapak ada saranin buat saran. Ya, saran sih selama PSBB ini kita harus ngikuti protokol aja. Karena setiap restoran atau kafe memang sudah ada instruksi dari Pak Wali Kota maupun Dinas Satpol PP agar kita mengikuti protokol COVID-19. Jadi apabila misalkan restoran tersebut, kafe tersebut menyediakan bangku dan meja dengan bangku dua, ya harap diikuti lah. Karena ya yang kita pikirkan bukan hanya pengunjung aja, karyawan pun kita pikirkan juga, karena kan kalau misalkan disegel, ditutup, otomatis karyawannya nggak bakal bisa kerja gitu. Jadi ya kita sama-sama saling mengerti aja lah, jangan ngegedein ego ya kan. Kalau misalkan dilarang jangan sampai marah atau tersinggung, karena kita juga ya ngikutin protokol kita gitu. Semua demi kebaikan bersama ya. Betul. Dari segi kafenya juga diuntungkan, jadi pengunjung juga merasa lebih aman gitu ya. Oke sahabat Garis, itu tadi obrolannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang ingin sekedar hangout atau sekedar mengisi waktu luang kalian di Cafe 88 di seputar Tangerang ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Makan apa itu? Sate goreng. Coba rasanya? Enak banget. Ayo, ini apa nih? Ini apa katanya? Ayam sambal mata. Ayam goreng sambal mata. Kayaknya pedes banget. Aduh, porsinya lumayan tuh. Oke, selamat menikmati ya. Sate Taichan Crispy, salah satu menu di Cafe Bakar 88. Oke sahabat Garis, kita nikmati dulu makanannya. Buat kalian yang terpaksa keluar rumah karena bosan di rumah, selalu taat protokol kesehatan ya, selalu pakai masker dimanapun kalian berada. Sahabat Garis, tetap semangat dalam hidup.
semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Salam sekaris.